Momen pertama saya menjadi seorang ibu nyatanya terus diiringi dengan hari-hari yang membahagiakan bersama Snow. Semua yang saya lakukan adalah demi kebahagiaan si putri kecil, Summer Snow Jones. Saya ingin Snow selalu punya pengalaman yang seru, berawal dari rumahnya sendiri untuk menjadi bekalnya nanti. Kalau Snow punyanya siapa? Mama. Bagi saya, Snow sangatlah berarti. Karena itu, saya ingin Snow mengenal banyak harmoni dalam hidup dan menjalaninya dengan penuh kebahagiaan. Karena kebahagiaannya, tentu juga kebahagiaan saya. Satu hal yang tidak lepas dari hidup kami adalah musik. Karena suami musisi dan saya pencinta musik, kami pun selalu menyematkan musik pada keseharian Snow. Kami ingin musik menjadi sesuatu yang membuat Snow selalu teringat akan keluarga. Lucunya, sekarang tiada hari tanpa terdengar nyanyian Snow di rumah kami. Mungkin karena sejak Snow masih dalam kandungan, ia sudah diajak bernyanyi oleh ayahnya. Yang jelas, kami senang melihat musik dapat menjadi bagian dari kebahagiaan Snow. Setiap anak memiliki bakat berbeda. Tinggal bagaimana kami terus mengembangkannya lewat sentuhan yang penuh kasih sayang. Momen pertama saya tahu Snow betul-betul memiliki ketertarikan pada musik, saya sadar bahwa hal-hal yang saya ajarkan kelak akan menjadi pilihan penting bagi Snow. Saya ingin Snow terus memiliki momen yang membuatnya semakin semangat mengasah kemampuannya. Dan saya pun akan selalu ada menemani Snow menikmati momen-momen itu. Momen-momen pertama yang jadi pengalaman berharga untuk hidup Snow.